Ahmad Zahid beritahu BN setuju jalin kerjasama dengan PH pada PRN Sabah. Sebarang keputusan berhubung isu sijil halal tertakluk di bawah kuasa Majlis Raja-Raja. PH Terengganu beritahu ada cara lebih baik dan berkesan tangani isu polemik sijil halal. Afnan Hamimi nasihat anggota sayap terus beri kefahaman kepada orang bukan Melayu. Naib Ketua Pemuda PAS Kelantan minta kepimpinan parti tidak bertindak marahkan nyamuk kelambu dibakar. Dan Kerajaan Negeri Sembilan syak beberapa sekolah dikawal GISBH mungkin terkait isu eksploitasi kanak-kanak dan remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NextStep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform NextStep Malaysia. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan parti itu bersetuju untuk menjalinkan kerjasama dan membentuk pakatan untuk menghadapi PRN pada Sabah nanti. Difahamkan keputusan itu diambil untuk melanjutkan kerjasama terjalin di peringkat persekutuan. Katanya, namun parti-parti lain masih terbuka menjalinkan kerjasama dengan pihaknya. Malah beliau berharap tidak ada parti di Sabah yang menyebutkannya adalah parti Malaya ataupun parti peringkat kebangsaan dan tidak perlu masuk ke Sabah. Ditanya sama ada pendekatan itu akan menjadi model kerjasama BN pada PRU16, Ahmad Zahid berkata, setakat ini ia hanya mampu tertumpu bagi PRN Sabah sahaja. Selalu Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin berkata, perbincangan akan diadakan bagi memperhalusi kerjasama parti itu bersama PH bagi menghadapi PRN akan datang. Dalam perkembangan berasingan, Ahmad Zahid berkata, sebarang keputusan mengenai hasil kajian untuk mewajibkan pensijilan halal kepada semua restoran dan syarikat pengendali makanan adalah tertakluk di bawah kuasa Majlis Raja-Raja. Tegasnya, isu berkenaan tidak wajar dijadikan polemik kerana ia masih di peringkat kajian dan belum menjadi dasar yang tetap. Justru katanya, dalam isu itu tiada pihak seharusnya berasa tergugat dengan cadangan kajian mengenai kewajipan pensijilan halal itu. Semalam, Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Perpaduan, Fahmi Fazil berkata, Perdana Menteri telah meminta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar membentangkan laporan mengenai isu tersebut dan langkah seterusnya pada mesyuarat Kabinet akan datang. Ahmad Zahid berkata, proses mendapatkan sijil halal memerlukan permohonan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan supaya proses permohonan berjalan lancar dan tidak terganggu. Beliau juga mengingatkan mana-mana pihak supaya tidak menuduh JAKIM lambat dalam mengeluarkan sijil halal. Sementara itu, Pakatan Harapan Terengganu menerusi pengerusinya, Raja Baharin Shah Raja Ahmad memberitahu terdapat beberapa cara yang lebih bijak, berkesan dan menguntungkan bagi menangani isu pensijilan halal. Katanya dalam satu kenyataan, Islam menyarankan untuk mengendalikan sesuatu isu dengan bijak supaya ia dapat memberi keuntungan kepada semua pihak, terutamanya agama dan negara. Justru, kaedah yang dicadangkan Mufti Kelantan Muhammad Syukri Muhammad seperti yang dilaporkan Malaysia Kini adalah cara yang terbaik agar isu yang sedang panas dapat diredakan dan secara tidak langsung ada dakwah yang dijalankan. Katanya, jika semua pihak ingin tampil menjadi jagoh, yang ditonton hanyalah bergaduh secara terbuka di alam maya dan yang akan menjadi mangsa terbesar ialah ketenteraman negara yang akan menyambut Hari Malaysia beberapa hari lagi. Isu mewajibkan sijil halal ke atas premis makanan, khususnya yang tidak menyediakan daging babi dan alkohol, terus menjadi tumpuan orang ramai termasuk melibatkan ahli politik. Jom sertai peraduan bersama NextStep TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua.
anda hanya perlu menjawab dua soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab dua soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dan anda perlu screenshot di YouTube kemudian hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978 pada hari Jumaat selepas berita petang. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Siapakah calon BN bagi PRK Dun Mahkota? Apakah nama edisi terbaru NextStep News? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen NextStep News edisi petang Jumaat 13 September 2024. Ingat, screenshot jawapan di ruangan komen YouTube kemudian hantarkan ke WhatsApp kami. Berikut adalah pemenang mingguan pada 6 September 2024, minggu ke-9. Terima kasih kerana setia bersama kami. Jika perlu ada kelas belajar Mandarin, belajar. Kalau perlu bercakap Tamil, silakan. Anggota Sayap PAS perlu terus memberi kefahaman kepada orang bukan Melayu terhadap perjuangan parti itu dalam usaha meningkatkan sokongan. Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin mendakwa semakin ramai orang bukan Melayu kini berani berterus terang mengkritik DAP secara terbuka termasuk di TikTok yang perlu dimanfaatkan PAS. Tanggapan komuniti itu, penyokong Pakatan Harapan PH terutama DAP harus dikikis ahli pemuda PAS menyebabkan mereka takut mendekatinya sebaliknya meletakkan beban itu kepada Lajnah Perpaduan Nasional LPN. Ahli Parlimen Alustar itu berkata, usaha meningkatkan kefahaman kepada orang bukan Melayu terhadap perjuangan PAS termasuk dari segi komunikasi dengannya. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man ketika merasmikan muktamar itu semalam meminta sayap terbabit melakukan anjakan paradigma dengan memberi fokus menarik sokongan bukan Melayu dalam misi menawan Putrajaya. Sementara itu, Afnan turut memberi amaran sayap itu akan turun ke jalanan untuk menumbangkan kerajaan sekiranya rakyat terus dihalang bersuara yang didakwanya berlaku kini. Jangan marahkan nyamuk kelambu dibakar. Jangan menembak peluru tabur sehingga sasaran dakwah kita dari bukan Islam merasa kita turut menyasarkan mereka. Itu yang dikatakan Naib Ketua Pemuda PAS Kelantan Muhammad Firdaus Nawi berhubung serangan terhadap DAP. Tindakan sebegitu dibimbangi akan mengguris hati rakan-rakan bukan Islam yang menjadi sasaran dakwah mereka. Beliau berkata demikian ketika sesi perbahasan ucap tama Ketua Pemuda sempena Muktamar Pemuda PAS ke-65 di Kerdau, Temerloh. Mengulas lanjut, Muhammad Firdaus turut menegaskan agar kepimpinan parti tidak terperangkap dengan cerat DAP. Tegasnya, perlu diingat bahawa DAP bukannya mewakili kaum Cina atau India. Kerajaan Negeri Sembilan mengesyaki beberapa sekolah persendirian aliran agama yang tidak berdaftar termasuk yang dikawal Global Ikhwan Sendirian Berhad, GISB, mungkin terkait dengan isu eksploitasi kanak-kanak dan remaja. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun menerusi satu laporan portal berkata, maklumat itu diperoleh hasil siasatan dijalankan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan susulan aduan diterima daripada orang ramai dan beberapa pihak berkaitan. Beliau berkata setakat ini terdapat antara 3 hingga 4 sekolah, madrasah atau pusat amal kebajikan di Seremban, Kuala Pilah dan Nilai yang sedang disiasat serta dipantau. Aminuddin berkata demikian ketika mengulas laporan media berhubung kejayaan polis di Raja Malaysia PDRM menyelamatkan 402 orang kanak-kanak dan remaja berusia antara setahun hingga 17 tahun yang disyaki menjadi mangsa eksploitasi di 18 buah rumah amal di Selangor dan 2 di Negeri Sembilan menerusi gerakan Op Global semalam. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein dilaporkan berkata, mangsa membabitkan 201 orang kanak-kanak dan remaja lelaki serta 201 orang remaja perempuan. Mengulas lanjut, Aminuddin berkata, JAIS sedang mengumpulkan maklumat mengenai operasi dan kegiatan yang dilakukan institusi terbabit.
Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NextStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NextStep Malaysia dan subscribe YouTube NextStep TV. NextStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.